dangerous plan. Just this time, strangers help. In holy time, I've been waiting all my life. Please don't cut your young heart. Just take my hand. Hopeless heart just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Please don't go. I've been waiting. Just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Siapa? Halo, namaku Nadia. Aku Yosep. Asal? Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Dan ini kalau boleh tahu hubungannya? Epo lu. Lah kan mau tahu apa kakak deh, pacaran, saudara, sepupu. Oh, emang teman duet. Ya, kita pacaran. Cie. Oh. Apa sih pada cie? Tahu. Biasa aja tau orang pacaran. Nanti menonton sini jomblo semua. Silakan Ko Siti. Saya mau terus terang di sini. Saya tadi terus terang balik karena suaranya Nadia. Ya, sekarang saya pikir Nadia tuh nyanyi sambil main gitar gitu. Tapi pas saya balik, oh ada cowok. Dan pas saya balik kamu juga yang nyanyi gitu. Nah, entah kenapa, mungkin karena kamu ada grogi atau apa, agak goyang gitu pas saya balik, pas bagian kamu, mungkin kamu kaget, oh ada yang balik gitu. Terus dia agak goyang. Nah, tapi ternyata ke belakangnya juga suara kamu tidak sestabil itu, Yosef. Yeah. Gak apa-apa ya, saya harus ngomong ini supaya kamu juga tahu ya. Gak apa-apa, Coach. Nah, sementara Nadia. Nadia tetap stabil, tetap bagus gitu. Makasih, Coach. Jadi gini, saya tuh sebenarnya, nah. Saya sebenarnya jadi setelah apalagi mendengar kalian duet gitu ya, suara Yosef tuh agak-agak sedikit mengganggu. Wow. Beneran. Iya, saya ngerasa, dan saya ngerasa gitu kalau misalnya Nadia nyanyi sendiri, itu dia akan bisa survive. Tapi kalau kamu nyanyi sendiri, kamu gak bisa survive. Iya. Yeah. Gitu. Jadi saya sukanya sama Nadia, gimana dong? Aduh, nggak apa-apa Coach. Aduh, udah pacaran dipisahin lagi. Ini pulang, tadus, nah. Ntar Yosef duduk di sini dong jomblo. Ini bisa-bisa berantemnya gara-gara ini nih kan? Ah. Gimana ya? Nggak, maksud lu gimana Ti? Maksudnya gimana ini? Pengen milih salah satu aja. Iya, pengen milih. Tunggu, ya harus milih salah satu. Dan salah satu itu adalah Nadia. Jadi saya pengennya, enggak, saya terus terang saya sukanya sama Nadia gitu pas saya balik. Apakah kalian bisa
boleh tidak sebagai duet atau harus duet terus? Sekarang gue ganti. Silakan ngobrol dulu deh. Pi, sekarang gue ganti pertanyaan. Kalau misalnya Yosef memberikan kepada Nadia, ya udah silakan kamu aja sayang gitu kan. Berarti kan aman dong. Aha. Kalau misalnya mereka gak mau tetap harus duet, lu akan tetap bawa? Atau enggak? Enggak. Oke. Okay. Berarti pilihannya cuma Nadia yang maju ya? Iya. Atau bukan, atau enggak sama sekali? Iya. Tapi ini keputusannya berarti di tangan kalian berdua nih. Ya? Iya. Apakah kalian mau lanjut tapi emang Yosef akhirnya menjadi pendukung aja untuk Nadia lanjut ke babak selanjutnya? Atau kalian enggak mau tetap mau jadi duet dan harus pulang? Maaf deh Yosef ya, kamu gak apa-apa coach. Apa mungkin akan kaget mendengar ini, tapi kita bisa begitu, kita bisa memilih salah satu untuk tetap maju kalau ada duet seperti ini gitu. Belum apa-apa udah kontroversi nih. Parah. Boleh juga nih. Udah boleh Nadia sama Yosef nih. Mungkin didiskusikan dulu. Kalian udah ada ini, udah ada keputusannya? Sudah. Dan akhirnya keputusannya adalah... Iya, aku maju. Oh gitu? Iya. Seorang pasangan yang sangat supportif ya. Others are just passing through. Every ball screaming, I don't know. Hai netizen, ya kan, bener kan, keren banget kan penampilan kontestan dari tim TV yang satu ini. Jangan lupa beri dukungan dengan cara subscribe di sini. Like, comment, dan share ke sosial media yang kamu punya. Oke, bye!